gembira ya kak. Boleh dia muka kebaikan Oci banyak, cuba cerita kan sikit. Banyak dia macam lah, macam masalah-masalah penduduk kampung ada orang cerita, dia ambil. Lepas tu dia cuba selesai kan. Tapi tak jaga, tapi dia insya Allah saya akan cuba dapat selesai kan. Pada pandangan anda, siapa yang boleh menang kursi panas ni? Kursi panas ni Nonci. Nonci ya, berapa persen? Aku rasa banyak majoriti menang. Majoriti? Banyak majoriti menang. Banyak berapa? Lebih-lebih pun saya ingat. Berapa bundi? Saya nak tahu bundi dulu. Bundi 24. Ratus, ratus. Jadi, bukan keseluruhan ni berapa? Yang berapa pun bundi? 80 ribu. 80 ribu. 80 ribu. Dia boleh makan pun masa. Lebih daripada 20 ribu kata lebih. Majoriti lebih daripada 20 ribu? Haa. Okey. Itu aku punya apa lah. Aku punya pandanganlah. Apa yang aku tengok sekarang ni lah. Sejak aku ke belakang ni pergi kan. Memang sambutan. Memang dia luar dah. Sampai Ngoncik pun cakap. Ini betul tau penyokong saya ni atau awak pura-pura penyokong saya juga. Oh, dia cakap cerita. Haa, dia cerita. Dato' dia cerita. Kami tetap penyokong Dato'. Di belakang Dato'. Bapak-bapak dia bercerita melayang tu. Haa. Dia cerita. Kalau mau tersekut, dia ke depan apa tau? Eh, jangan makan-makan dia tau. Bagaimana pula dengan apa yang dijanjikan oleh PR, pakatan? Dia kalau dia berjaya pemerintah dia akan turunkan harga minyak. Apa kau rasa dia tak akan pemerintah? Mungkin kita kan. Jikalau. Tak ada jikalau. Memang dia tak akan pemerintah. So apa komen awak tentang penurunan harga minyak? Harga minyak ni orang lain semua naik minyak, kita minyak masih lagi stabil macam dulu. Negara lain kita ini saya dah naik minyak. Saya tu nak bontak. Nak bakar semua kan. Kita masih lagi negara kita masih lagi di bawah parlimen tak lagi. Subsidi masih ditanggung oleh ya, awak setuju lah dengan harga minyak sekarang kan? Kita tak, bukan setuju lah. Kalau katakan dia tengok dunia punya harga minyak. Kalau minyak turun, dia tengok lah. Macam tu lah. Kan? Tapi subsidi itu masih ditanggung oleh kerajaan. Berbalik.